Bang, apa kabar bang? Yes. Alhamdulillah, sehat. Ya, mata saya sehat. Oke, mungkin sedikit cerita mungkin tadi sidangnya sidang apa? Sidang PK saya ajukan ini. Ini ikhtiar saya, usaha saya untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman semata-mata niatnya itu adalah untuk bisa cepat pulang merawat ibu saya. Orang tua saya tinggal satu ya, ayah saya sudah meninggal. Ibu saya sudah sepuh juga, sudah berumur, dan saya ingin sekali merawat beliau. Dan juga tentu membesarkan, membimbing, mendidik anak-anak saya yang cepat kecil. Itu aja sebetulnya. Jadi saya minta doanya untuk dapat yang terbaik. Suwi juga kemarin ada diabetes katanya, update-nya seperti apa? Diabetes itu saya udah lama deh, udah 2006, ya, 2006 ya. Udah pakai insulin ya. Almarhum ayah saya diabetes juga gitu ya. Jadi memang terus diupayakan untuk bisa stabil ya. Jaga makannya, tetap olahraga, tapi ya tetap ada naik turun-naik turunnya juga ya. Jadi saya kemana-mana selalu bawa ini insulin. Saya nggak bisa lepas dulu ini ya. Jadi kalau misal cek darah terus dia tinggi di atas 200 misalkan, mesti cepat langsung disuntik. Bisa turun gitu. Jadi ya upaya ya gitu ya, tapi kita jalanin aja. Sudah jalanin berapa lama sih bang kalau boleh tahu? Apa itu? Masa hukumannya? 3 tahun ya. Terus dapat apa namanya bisa bebas ini tuh sejak kawan mas sudah penangguhan kan ini kan termasuk sidang PK ya kan, panggilannya resmi ya dari PN itu, ini juga dikawal saya nih dari lapas gitu. Pembuktian. Ini tahapannya pembuktian. Ini kita ikutin saja. Itu kan tahapan-tahapannya. Artinya sidang enggak virtual ya? Maksudnya langsung dari. Saya enggak tahu kalau teknis. Ya. Mas Zuni, maaf sebelumnya sedikit mengenai kabar katanya ibunya anak-anak sekarang berjualan kue untuk menghidupi anak-anak. Sebetulnya begini, saya sebagai ayah dari anak-anak saya itu tetap memenuhi kebutuhannya tiap bulannya gitu ya. Tentu dengan kemampuan saya dipenuhi kok gitu. Dan tentu mungkin mantan istri saya juga melakukan upaya kan, bagus juga dong, mesti diapresiasi kan gitu ya. Itu dan saya dapat kabar terakhir yang bagus ya, dan kita saling support ya. Yang penting bagi kita ini anak-anak lah sekarang ini, gimana bisa membesarkan mereka, memberikan perhatian kepada mereka ya, itu aja. Jadi tapi yang kalau di luar anak-anak ya itu urusan pribadi masing-masing lah. Ya. Tapi katanya sampai minta buka rekening untuk membiayai hidup anak-anak itu nggak sih? Wah, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya setiap bulan selalu transfer. Misalnya keluarga saya, adik saya yang ini selalu saya ingatkan, tolong ditransfer setiap bulan untuk kebutuhan anak-anak ya. Ya sesuai nominal 20 juta itu? Iya, gitu kan, itu di atas ketentuan dari pengadilan kemarin kan, gitu ya. Walaupun kondisinya tidak mudah, tapi saya sebagai seorang ayah tetap berupaya untuk dapat memenuhi kewajiban saya dan kebutuhan anak-anak. Tapi anak-anak tahu kok? Apa itu? Anak-anak tahu? Keadaan lagi. Udah, ini aja ya.